dengan sengaja atau tidak, selama 4 bulan atau lebih, saya atau wakil saya tidak meminta kepadanya selama masa tersebut. Sedangkan dia taat kepada saya atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu dia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu. Pade. Thank you.